Mana deh kopi apapun ditambah lagi mas. Apa marah-marah seperti ini bapak nggak percaya? Banyak sekali asumsi yang beredar kalau kulkas Anda ketusuk pisau teman ya. Ini mesinnya yang rusak. Jangan dulu percaya dengan hal-hal itu teman. Rata-rata yang saya tangani kalau kulkas Anda ketusuk pisau ini cuma ditambal doang ya. Cuma ditambal doang kulkas Anda beres teman. Kulkas Anda beres, nggak perlu Anda ganti-ganti mesin. Jangan sembarang ngomong mas. Mana ada EPAP itu bocor mas. Yang saya tahu itu kompresornya diganti mas. Kalau mau bikin konten-konten itu yang bagus mas, biar orang pun yakin. Mana ada EPAP bocor ditambal lagi mas. Ntar dulu pak, bapak dari mana pak? Dari tadi mas. Nih pak, banyak emang rata-rata seperti itu pak yang saya alami. Kalau misalnya mesin Anda rusak, ini kulkas Anda bocor, ini ketusuk pisau ini cuma ditambal doang pak. Ditambal doang masalahnya beres. Tapi kalau bapak nggak percaya, apa marah-marah seperti ini bapak nggak percaya, saya akan kasih videonya. Videonya udah saya sertakan di YouTube pak. Ini videonya. Nah, alright. Bagaimana caranya mengatasi kulkas yang ketusuk pisau? Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja, ini adalah materi kelas offline selanjutnya tentang bagaimana caranya mengatasi kulkas yang ketusuk pisau. Di sini ada lubang yang udah berbolong. Lubangnya bolong ya pak? Ini ada evap yang udah bolong. Nanti akan dilas oleh Pak Slamet ya. Saya praktekkan dulu satu. Nanti sisanya Pak Slamet akan praktek. Nah, bagaimana caranya menambal ya, menambal titik yang bolong ini. Terus yang kedua, nanti juga Pak Slamet akan bertemu dengan kasus pipa ini lepas atau kepotong. Bagaimana cara mengakalinya kecuali tanpa mengganti evap. Nah, nanti pipa ini kepotong nih Pak. Ini kan sambungan antara tembaga dengan aluminium lain ini. Nanti kepotong. Nah, nanti bagaimana caranya Pak Slamet menyambungnya sebelum beliau mengganti evap yang baru. Nanti akan saya sharekan ilmunya biar Pak Slamet paham ya. Pertama kali Pak Slamet, kalau ingin mengelas evap yang bocor, ini harus dibersihkan dahulu ya. Dibersihkan dahulu dengan dipanasin Pak. Panasin dulu seperti ini Pak ya. Habis dipanasin, nah seperti ini. Ini adalah evap yang bocor ya. Seperti ini Pak. Alright. Habis itu sesegera mungkin disikatin pakai sikat gigi. Sikat besi. Nah, seperti ini. Alright. Nah, disikatin pakai sikat besi. Seperti ini. Selanjutnya, setelah dirasa sudah bersih, dipenyet ke dalam. Oh iya, mantap. Dipenyet ke dalam sampai membentuk sebuah cekungan. Seperti ini. Jadi bentuknya kayak muara. Ya. Bentuknya kayak buara. Dapat ya, Pak ya? Selanjutnya kita tinggal lakukan proses pengelasan. Nah. Alright. Satu tetes langsung gol. Itu yang diharapkan. Kenapa bisa seperti ini, Pak? Karena ngamplasnya bersih. Seperti biasa ini kita amplas dulu. Boleh, Pak, diamplas? Ini kita amplas dulu titik ini. Nah, diamplas. Kemudian nanti kita tinggal siapkan saja pipa kecil atau pipa 3/16. Nah, kita amplas dulu. Ini sambungan antara aluminium dengan tembaga. Nah, ini pipa aluminium, ini tembaga. Nah, kobel di sini. Kobel. Alright, cukup, jangan banyak-banyak. Nah, jadi bikin apa namanya? Keset gitu ya, Pak ya. Alright. Nah, perhatikan teman ya. Nah, perhatikan. Bikin keset. Kemudian ini posisi ngelasnya, jangan berdiri seperti ini Pak Bapak Slamet ya. Posisinya miring. Nah, posisinya miring. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal las. Perhatikan. Nah. Gimana Pak? Aman? Mantap. Alright. Nah, kuncinya di ngamplas Pak ya. Kita amplas terus teman-teman sampai benar-benar bersih. Nah, kalau udah bersih baru kita lakukan proses pengelasan. Nah, hasilnya nanti seperti yang tadi Pak Slamet udah lakukan. Nah, nih. Nanti hasil seperti ini tuh nih. Nah, ini aluminium ini tembaga.
Lanjutnya kita siapkan, ini potong di sini. Nah, baru potong di sini. Kita akan siapkan pipa 3/16, Pak ya. Pipa 3/16 atau AD-nya dia. Alright. Nih, teman-teman ya, udah disambung. Sebelum nyambung ininya kita kobel dulu ya, kita lebarin. Oke. Kita lebarin dulu ininya. Apa nih, Pak? Aluminium kita lebarin, kemudian kita tinggal masukkan pipa 3/16 atau AD-nya pipa inilah. Nah, masuk ke sini. Alright. Anget-anget kuku aja dia kan. Perhatikan teman ya, ini menyambung pipa aluminium dengan tembaga aluminium evap ini. Cukup, masuk. Oke. Okay. Lagi. Alright. Op, cukup. Oke, okay, sip, lepas. Seperti itu dulu. Semoga bermanfaat. Jangan takut dan jangan takut-takutin. Mau hemat, servis mandi saja. Mau hemat, servis mandi saja. Saya Kiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.